pergi studio, tadi ngelihat siapa? Namanya siapa, Om? Bluey. Itu namanya Bluey. Oh, Mas Doni ini kameramennya pinter. Si Bluey ini suka ikut syuting dengan kami ya. Kita ketemu lagi di Orchid Studio, tempat di Om Lila di Spring New Seri Orchid. Kita jawaban yang dinanti, mungkin ini seri 21. Kalau salah, Mas Doni yang salah berarti. Oke, teman-teman, kita ada pertanyaan seputar Katlea dari Maria Avelin 6545. Mas, kenapa ya amplop yang sudah berisi calon bunga lambat laun menjadi kering dan tidak berkembang, padahal sudah tinggal hitungan minggu bunganya keluar? Mohon dijawab, terima kasih sebelumnya. Ya, kalau itu posisi tetap ya, tanaman itu tetap ya, bukan dipindah-pindah ya. Iya, ya Om. Kalau nah, asumsinya betul ya. Ya, jadi misalnya bisa kejadian, misalnya contohnya dulu kita mau pameran di Surabaya, betul. Karena barangnya banyak ada di orang tua saya di Tretes, dataran ya, tinggi, bawa ke Surabaya. Nah, bawanya terlalu awal, jadi masih amplopnya sudah keluar, tanda-tanda kuncup sudah ada, dibawa turun. Ya. Nah, ternyata mungkin anu ya, stres ya. Nah, stres. Mereka gagal keluarnya. Oh. Itu kalau terjadi seperti itu. Tapi kalau amplopnya sudah kira-kira, misalnya amplop sekian, kuncup itu sudah sekian, itu nggak masalah. Itu aman aja ya. Terus sekarang itu kalau kasusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang lain, sekarang kita coba cek di pupuknya. Pupuknya di waktu pemupukan itu status tanaman berarti sudah berbunga. Betul. Ya, sudah berbunga. Pupuknya masih diteruskan P tinggi apa enggak? Kalau tetap diteruskan P tinggi, ada risiko seperti itu. Oh. Jadi ini kalau dalam kondisi situasi kita asumsikan bahwa itu tanaman di situ sudah lama. Iya. Dia keluar amplop, dia mungkin memupuk dengan P tinggi karena supaya keluar amplopnya, supaya berbunga. Dan sudah keluar amplopnya, sudah keluar hampir bunganya, tapi dia terus kasih P tinggi. Nah, ada kemungkinan gagal. Masing-masing tanaman nggak sama ya, meskipun jenisnya Cattleya ada ID apa tahan, ada yang nggak tahan, bisa jadi kena. Seperti itu. Ya, ya coba kalau analisa kami ini memang betul begitu, coba dicek, coba dicek lagi. Ada ya, hubungan juga sama ini, Om. Penyakit mungkin, faktor. Kalau dia amplopnya belum terbuka, biasanya enggak. Dia aman dilindungi saja amplop. Ya, tapi kalau yang tanpa amplop atau amplopnya sengaja dibuka duluan, ada loh trik-trik itu, ada loh ya. Kita untuk tujuan tertentu amplopnya sengaja dipotong duluan. Oh. Itu. Nah, itu mungkin kalau ada gangguan dari apa? Trip palmi yang menyerang itu kena. Itu. Tapi kalau kondisinya normal seperti tadi mungkin pupuknya ya, nih. Nah, terus ada trik-trik satu lagi, ini biasanya silakan dicoba ya, silakan dicoba, tapi saya nggak tahu di daerah lain, saya tahunya di dataran tinggi. Dataran tinggi. Ya. Amplop Cattleya yang mulai mendekati amplop keluar atau amplop sudah mulai keluar, posisikan tunas itu di matahari terbit. Posisikan tunas di matahari terbit. Ya. Digeser gitu. Iya, jadi misalnya potnya gini. Ya. Sangat timur. Ya. Nah, kemudian posisi amplop di sini. Ya. Geser. Arah ke timur. Iya. Betul. Supaya kualitas pertumbuhan bunganya lebih bagus. Oh, jadi dia kena matahari pagi, istilahnya fotosintesisnya dia lebih sempurna gitu ya, Om, ke situ. Silakan dicoba, itu ada buktinya. Oh, nah tuh dicoba nih ilmu Cattleya loh ini. Ya, jadi apa kualitas bunga, warna bunga jauh lebih bagus. Ya. Gak sempet Om, sibuk kerja Om. Gak sempet Om, belum punya. Ya. Kan mindahnya cuma sekali. Iya, alasan aja tuh Om. Padahal intinya tuh belum punya Om. Jadi salah satu orang tua saya dulu salah satu trik kalau mau ikut lomba itu. Oh, salah satunya. Sudah keluar amplop, amplopnya geser ke arah timur. Jadi triknya ada banyak. Salah satunya itu dicoba motong amplop. Oh, motong itu amplop salah satu juga trik. Enggak tak omongi ya sebabnya ya. Dicoba, kalau diomongi kabeh enggak akan mencoba. Karena hasilnya akan beda-beda. Oh. Nah, kalau dipotong amplopnya eman-eman ya kalau kita ya? Enggak. Apa namanya? Apa ya? Selubung kan, ya? Kan orang-orang kan
amplop keluar, terus tanda kuncup sudah ada, kan dibiarin dulu, nanti baru anu lah. Ini ada trik-trik, ini dipotong. Hasilnya apa? Silakan dicari, nggak diomongin terus. Amplopnya potong. Oh iya iya iya. Tujuannya apa? Silakan dicari. Kalau belum bisa nyoba, beli dulu. Lah belum punya ya, punya nyobanya. Oke, oh itu triknya, coba dicoba. Tapi itu bisa berhasil ya, Om. Tapi efeknya bagaimana? Ya. Coba sendiri. Coba sendiri. Karena semua ada beda-beda hasil. Ya. Kalau udah terima amplop terus di dalamnya ada uangnya kan tinggal buka, potong. Beres kalau itu. Beres. Oke, terima kasih ya. Tadi itu sudah terjawab. Jangan, ini kemarin kan kita bahas. Oh, tapi belum tayang, Om. Belum tayang. Yang soal pemupukan cattleya ya. Jadi di situ jangan lupa kalau mau berbunga kasihnya P tinggi. Kalau sudah keluar apa berarti? Kalau katanya keluar kuncup ya, Om? Ya, keluar-keluar kuncupnya atau keluar amplopnya atau keluar calon tangkainya. Calon tangkai bunganya kembali ke posisi rata, normal. Normal. Kita pencet subscribe sama lonceng biar. Pencet subscribe sama loncengnya ya. Oke. Oke, semoga membantu, pastinya membantu. Nanti kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita ketemu lagi di video jawaban ini nanti berikutnya ya. Thank you.